Dulu, Kota Bukit Tinggi adalah salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan asing. Banyak turis asal Eropa yang berkunjung ke kota berhawa sejuk ini. Mengutip data Culture Trip, Bukit Tinggi pernah termasuk 10 kota di Indonesia yang paling sukai turis asing atau bule. Selain Bukit Tinggi, kota lainnya adalah Ubud, Manado, Padang, Batu, Malang, Solo, Bandung, Bogor, dan Yogyakarta. Itu data beberapa tahun lalu. Bagaimana kondisinya sekarang? Jalan Ahmad Yani atau lebih dikenal sebagai Kampung Cino dulunya dikenal sebagai kawasan yang ramai oleh bule. Di sini banyak cottage dan kafe yang umumnya diramaikan bule. Bisa disebut Jalan Ayani dulunya adalah posko bule di Bukit Tinggi. Kini sangat susah sekali mencari bule. Lihatlah, kafe-kafe sepi. Memang tidak banyak lagi kafe atau coffee shop di sepanjang jalan ini. Berganti dengan toko berjualan pakaian, HP, tas serba dan lainnya. Bila di Kampung Cino ini sepi bule, maka dipastikan hal yang sama juga berlaku di hotel-hotel atau wisma yang biasanya diinapi mereka bila berada di Bukit Tinggi. Hotel para bule itu umumnya di sekitar Kampung Cino ini juga. Sepinya bule bahkan menjadi keluhan siswa Madrasah Aliyah Kulliyatul Mubaligiyan Muhammadiyah Kauman, Padang Panjang. Para siswa sekolah itu bahkan sampai menyebut berburu bule ke Bukit Tinggi saking susahnya mencari mereka beberapa waktu lalu. Oleh guru bahasa Inggris, mereka diharuskan mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris sebagai nilai speaking. Setiap kelas dibagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Masing-masing kelompok wajib menemui 5 rombongan bule. Susah sekali mencari bule, kata Vika, salah seorang siswa. Minimnya kedatangan turis asing juga terjadi dalam skala Sumatera Barat. Jumlah turis asing yang datang ke Sumbar hanya 0,5% dari total wisatawan yang datang. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat,
Sebanyak 7,47 juta wisatawan Nusantara dan mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi di Sumatera Barat periode Januari-September 2023. Dari total jumlah itu, sebanyak 7.435.933 adalah wisatawan Nusantara dan 39.170 merupakan wisatawan mancanegara. Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Sumbar sebagian besar berasal dari provinsi tetangga, terutama Riau dan Jambi. Sementara, untuk wisatawan mancanegara didominasi tiga negara yakni Malaysia, 78%, Australia, 4,2%, dan Perancis, 0,8%. Wisatawan bule ini kini lebih banyak ke Mentawai. Terutama ke kawasan pulau-pulau yang punya pantai untuk surfing. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, Sumbar berada di bawah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Apalagi jika dibandingkan dengan daerah seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. Apa yang membuat potensi wisata Sumbar itu sulit untuk berkembang di tengah-tengah upaya pemerintah mengadakan program Visit Beautiful West Sumatra? Menurut Edward Ardi, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumbar, salah satu penyebabnya adalah minimnya dilibatkan pelaku wisata dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan atau aturan dalam pengembangan wisata Sumbar. Begitupun dengan pemandu wisata atau guide. Mereka tidak dilibatkan. Padahal, salah satu ujung tombak dari pariwisata adalah guide yang bisa menjadi promotor untuk mengundang dan memperkenalkan wisata Sumbar kepada orang lain. Dalam pandangan Edward, Pemprov Sumbar sekarang banyak terfokus pada pengembangan desa wisata, Pok Darwis dan Geopark. Fokus pemerintah terhadap pengembangan wisata saat ini, menurutnya, melupakan peran pelaku wisata dan guide, sehingga pengembangan dari SDM wisata itu sendiri masih bermasalah dan pada akhirnya membuat upaya pengembangan wisata Sumbar menjadi tersendat. Ia menyoroti apa yang terjadi dengan wisata kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi yang memiliki potensi wisata alam, budaya, kuliner hingga sejarah yang menarik, aktivitas wisatanya jalan di tempat. Untuk Bukit Tinggi sendiri, tumpang tindihnya aturan tentang pariwisata. Ini yang bikin wisata kita hancur.
karena dari dinas yang terkait dengan yang di atas ini tidak sejalan, katanya.